Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengaktifkan atau menonaktifkan getaran HP Infinix. Jadi sebagai contoh, ini getarannya pada navigasi ya. Bisa buat teman-teman yang mungkin menggunakan navigasi gestur seperti saya ataupun navigasi tombol. Nah, itu kan ada getaran. Buat teman-teman yang mau menonaktifkan, kalau terganggu dengan getarannya bisa dinonaktifkan. Jadi caranya buka saja pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke suara dan getaran. Scroll ke bawah. Di sini teman-teman cari getaran sentuhan. Nah, di sini sorry. Getaran sentuhan. Nah, di sini teman-teman bisa mengaturnya. Bisa rendah, tinggi, ataupun terganggu, silahkan langsung dinonaktifkan saja. Nah, seperti ini sudah saya nonaktifkan ya teman-teman ya. Tuh, sekarang sudah tidak ada getaran. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman coba.